Balik lagi sama gue Jovito Sain di sini. Anjay. Gimana kabar lu pada cuy? Sans enggak? Harus sans lah. Nah, kalau kalian kepo banget nih, sekarang gue kenapa pakai peci? Lu ini ada apa ya? Ada binatang, woi. Ada pakai peci, terus juga kenapa gue pakai batik? Gue hari ini tuh lagi hari Jumat, siang-siang gue pengen sholat Jumat. Nah, gue pengen sholat Jumat hari ini. Kalau kalian belum tahu, gue itu tinggal di Koreatown Los Angeles. Nah, kali ini tuh gue jalan ke sana, arahnya ke sana. Biasanya kan gue ke sana nih sekolah. Kalau gue ke masjid ke sana tuh Islamic Center. Nah, Islamic Center-nya itu sekitar 1 km. Dia 0.7 miles dari rumah gue. Jadi ya enggak tahu sih, gue jalan biasa aja. 1 km jauh enggak sih jalan? Di sini kayak gue jalan nih ke sana, terus kayak ke sana lagi, ntar gue tunjukin deh. Pokoknya kalau dari sisi jalan, ini tuh First Street. Nah, itu tuh setelah Third Street, mungkin kayak Fourth Street atau Fifth Street, gue nggak tahu. Pokoknya yang jelas sebelum Sixth Street. Jadi kayak sekitar 4 blok, 3 blok gitu deh. Ntar kita lihat deh. Nah, buat kalian yang penasaran, di sini tuh jam 1 kurang. Nah, gue baru jalan nih ke sana. Pokoknya kalau nggak salah jam 1 tuh baru azan. Jadi gue jam 1 atau kurang dari rumah jalan, baru jalan, itu juga masih aman gitu loh. Nggak telat. Nah, kita tadi dari jalan sana, sekarang jalan lagi ke sana, terus nyebrang lagi. Gue biasanya pakai yang hitam kan kopiahnya. Terus ini adanya putih punya Pak Dego, ya udahlah gue pakai aja. Nah, ini gue habis nyebrang lagi tadi. Kalau kalian belum tahu nih, gue hari ini nggak pakai mic, soalnya kalau gue pakai mic takutnya kayak terlalu mencolok gitu kan. Gue pengen low key aja ngerekamnya. Kalau di sini tuh ngerekam kan perlu kayak izin segala macem, jadinya ribet gitu, makanya gue nggak pakai mic-nya gitu. Mungkin sekarang lebih ketat lagi ya, karena kemarin kan juga ada insiden tuh yang di New Zealand. Nah, setelah itu gue kemarin ngeliat sempat ada kayak mobil-mobil kayak TV lokal buat ngerekam segala macem. Terus yang jagain juga tambah banyak, jadi ada polisinya di depannya. Ya pokoknya doa terbaik buat yang di New Zealand dan yang terkena dampaknya. Stay safe cuy. Nah, gue jalan dari sana terus ke sini. Sekarang udah di 4th Street. Nah, kalau kalian nggak tahu, ini tuh gereja ya. Gereja kayak Korea gitu, orang-orang Korea, karena ini kan di Korea Town. Terus ini namanya 4th Street. Maksudnya kita jalan ke sana, ntar dia di seberang sana. Kita jalan dulu. Masjid itu tuh di sana. Biasanya gue kalau di sini udah kayak ketemu orang-orang yang emang udah pengen ke masjid. Kayak misalnya ngantri nih. Tuh lihat, udah kayak jalan kan, itu fix pada ke masjid kemungkinan besar. Karena masjidnya tuh di sini nih, buildingnya warna biru tuh yang ada bendera Amerikanya. Nah, jadi ini nih, kayaknya udah rame sih, jadi gue gak boleh masuk dari dalam, gue harus masuk dari belakang. Ntar kita lihat aja sih. Jadi kayak masuk dari belakang. Nah, ini tulisannya nih, Islamic Center of Southern California. Ada bendera USA cuy. Kita masuk dari belakang parkiran. Parkirannya kecil di sini, makanya orang ngaturnya gak bawa mobil, lebih enak jalan kaki. Nah, ini tempat yang di luarnya cuy. Ntar kayak siangan juga bakal rame, ini selalu full sebenarnya tuh. Terus ntar kita masuk ke dalam ya, kita lihat masuk ke dalamnya gimana. Ntar gue sih suara belakang aja ya, soalnya ini udah mulai ceramah. Yusuf al-Salam convinced to Allah Almighty. And convinced Allah Almighty. He killed an innocent soul wrongfully. He's wanted, he's chased, he runs barefooted, hungry, homeless, and he makes the next most beautiful complaint to Allah Almighty. Allahumma inni ashku ilayka dhafa quwwati. Oh Allah, I complain to you my weakness. وقلت هلاتي and my lack of skill. The first surah of the Quran, Surah Al-Fatiha, is all but dua. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide us to the straight path. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas-salati, hayya 'alal-falah. Qad qamatis-salatu, qad qamatis-salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Stay with Stephanie Moatiglu. Please make sure all the lines are straight. And please turn off your cell phones. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We're going to pray Salatul Janazah. Please be seated. But before that, I would like to go over the announcement quickly. First, I would like to thank our Khatib, Brother Ahmed Kabalavi, for this beautiful khutbah. Jazakumullahu khair. And also, I would like to welcome students from University of Redlands and then also St. Brandon Catholic School. And we are happy to have you with us today here. And let us pray Salatul Janazah for Muhammad As-Sabri, Bashir Qadri, Abdul Ahad, and Nahid Sultana, and Abdul Alim Imam. And let us pray Salatul Janazah. Istawu istaqimu. Allahu Akbar. Subhanakallah. السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعد handbags special prices and then the last one is we're gonna have another rummage sale. This is gonna be on April 7th April 7th, yeah, from 10 a.m. to 3 p.m. You can see the flyers outside. Assalamu alaikum. Pretty good. Yeah. Inshallah, we're loving it easy. Right. Inshallah. Assalamu alaikum. Sholat Jumat, nah ini udah sepi ya. Tadi gue tiba-tiba lagi ngerekam, terus ada orang, bro orang Indo. Ternyata dia dari Seattle lagi vacation kesini kan. Terus ya udah gue tadi ngobrol dulu, makanya tiba-tiba udah sepi nih. Akhirnya gue lanjut ngerekam. Nah kalau kalian lihat tadi, sebenarnya tuh banyak banget orang yang datang di sini tadi dikasih kursi kan. Itu kursinya tuh buat orang-orang yang misalnya mau mempelajari Islam atau kayak kepo gimana sih orang-orang Islam sholat atau gimana, pokoknya pengen mempelajari gitu. Biasanya dikasih duduk. Nah itu biasanya kadang ada yang dari university, ada yang dari high school gitu kan, dari SMA segala macam. Di sini bagusnya gitu cuy. Jadi kayak dikasih tempat juga orang yang buat pengen belajar Islam. Nah terus biar dengerin ceramahnya, terus ngeliatin cara kita sholat segala macam. Juga ada kursi buat yang udah sepuh gitu kan ya, yang udah susah berdiri atau susah sujud segala macam, dikasih kursi jadi mereka lebih gampang sholatnya. Nah itu dia. Sekarang kita nyebrang dulu cuy. Tadi di sana kita balik lagi ke rumah di daerah sana. Sebenarnya di sini menarik sih karena orang Islam itu kan di sini jadi minoritas ya, karena nggak gitu banyak. Tapi kalau kalian lihat sebenarnya ya banyak juga sih, kayak lumayan gitu. Apalagi di LA udah sebenarnya udah cukup common gitu, cukup biasa. Karena orang Islam dan juga banyak tadi ada yang bule, terus ada yang orang Afrika, ada yang orang hitam, ada yang turunan kayak Arab-Arab gitu, ada yang Middle Eastern segala macam. Pokoknya pada di situ semua pada sholat gitu kan. Terus juga tadi gue sempat ketemu temennya Pak Ade gue, makanya tadi gue sempat ngobrol dia bilang katanya udah lama banget nggak ketemu lu. Iya, gue bilang gue biasanya sholat yang bagian belakang gitu, karena gue datangnya akhir gitu kan, jadi dari belakang nggak masuk. Nah tadi karena buat video akhirnya gue masuk kan, ngeliatin segala macam isi masjidnya segala macam. Oh iya, terus kalau misalnya di sini tuh azannya nggak nyampe keluar gitu kan, paling azan tapi yang di dalam masjid aja, kayak nggak ada toa gitu kayak di Indo. Jadi kita kalau misalnya tahu, kita biasanya dari HP gitu kan, dipasang kayak Muslim Pro atau yang kayak aplikasi-aplikasi gitu, biar kalau azan kita tahu buat cabut ke masjid atau gimana. Terus tadi kalau yang kalian lihat juga, itu yang di depannya penjaga gitu kan ya, emang di sini gitu. Jadi kayak ada kayak satpamnya di depan gitu, kalau misalnya kalian bawa tas dicek segala macam, biar apa, karena ya biar aman juga kan. Dan tadi biasanya tuh ada orang yang jualan gitu depan masjidnya, jadi kayak gelar karpet kalau nggak bawa meja gitu kan. Terus kayak jualan tasbih, jualan sajadah, jualan
buku gitu kan, terus jualan Al-Quran segala macam deh ada. Tapi tadi kayaknya nggak ada ya, nggak tahu kenapa cuy. Oh ya pokoknya kalau kalian ada pertanyaan tentang misalnya Muslim di sini atau cara segala macam deh, kalian tanya aja di komen. Gue sebisa mungkin bantu gue jawabin. Gue nggak bisa kayak ngerangkum semuanya buat dimasukin ke video ini. Jadi kalian tanya aja. Kira-kira kalian masih penasaran apa sih dari video ini? Ntar gue jawabin di komen cuy. Sebenarnya video ini tuh udah di request lama banget sama bokap gue. Jadi ini spesial nih buat bokap gue ya videonya. Shout out buat bokap gue cuy. Yeah. Karena dia udah nge-request banget, kangen kali dia sholat Jumat. Waktu itu gue sempat sama bokap sholat Jumat juga di sini. Ya udahlah, thank you banget men yang udah nonton. Subscribe dulu, like segala macem, share pokoknya ke teman-teman kalian ya. Biar makin banyak cuy original gangs cuy-nya. Ya udah pokoknya gue cabut dulu. Thank you banget yang udah nonton. Emperor bro. Yeah, say goodnight to the bad guy. My squad suicidal wave attack at the rabbi. Switch.